Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh teman-teman, telur-telur, petani, petakan, dan pecinta tanaman, serta ibu-ibu yang selalu menantikan informasi terkini mengenai harga dari komoditas percabian, baik itu cabai merah besar, cabai merah keriting, dan juga ada cabai rawit merah kecil. Alhamdulillah hari ini hari Minggu, sudah di tanggal 7 Januari tahun 2024. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan setiap usaha kita, baik yang menjadi petani, petakan maupun telur-telur yang menjadi konsumen. Semoga diberikan kesuksesan apapun pekerjaannya. Terima kasih pada teman-teman yang selalu mensupport channel ini sehingga channel ini tetap bisa berkembang dengan pesat dan bisa kita gunakan bersama sebagai sarana pertukar informasi mengenai harga cabai yang ada di daerah kita masing-masing. Sedangkan informasi yang kami share di sini adalah informasi yang kami peroleh pula dari Asosiasi Petani Cabai Indonesia Kabupaten Kediri. Tujuan kami men-share informasi ini, barangkali informasi yang sedikit ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kami mohon maaf apabila informasinya belum berkenan di hati teman-teman semua. Untuk hari ini, apakah ada perkembangan lagi? Langsung saja kita informasikan daftar harga nikah cabai di Kabupaten Kediri hari Minggu tanggal 7 Januari tahun 2024. Yang pertama ada cabai merah besar varietas Garda MK di angka 42.000, kemudian untuk varietas Simola di angka 40.000, ini belum ada perubahan harga. Yang kedua ada harga dari CMK atau cabai merah keriting. Yang pertama ada Bustavi 40.000 dan Sipa 38.000, ini juga belum ada perubahan harga. Dan yang terakhir ada cabai rawit merah kecil atau Lombok Cili. Yang pertama ada Ori 212 di angka 40.000, Osmoro 339.000, Manu atau Brondol 32.000, Lokal Kediri 36.000, Lokal Nganjuk 34.000, dan Baskara 30.000. Belum ada perubahan harga untuk cabai rawit merah kecil. Sedangkan untuk keterangan stok atau pasokan di pasar induk pari ini sangat berpengaruh terhadap harga yang terjadi. Yang pertama ada CMP 11 ton, CMK 3 ton, CRM 22 ton. Pengiriman ke Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Ada CMP 1,5 ton, CMK 1 ton, CRM 2,5 ton. Sedangkan penyerapan ke industri ada CRM 3 ton. Pengiriman ke Pulau Kalimantan ada CMP 500 kg. Tadi sedikit informasi yang bisa kami bagikan untuk hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya buat telur-telur semua. Terima kasih sudah menyimak. Salam pada keluarga. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.